Sadarkah kita bahwa uang kertas yang kita miliki terus berkurang nilainya dari waktu ke waktu? Nilai uang 100 ribu 10 tahun yang lalu pasti beda dengan nilai 100 ribu saat ini. Kita lihat harga-harga naik, padahal yang sebenarnya nilai rupiah yang terus menurun. Hal yang berbeda jika dibandingkan dengan emas. Nilai emas cenderung stabil sepanjang masa. Misal 1 dinar pada masa Nabi SAW bisa membeli kambing kualitas bagus. Saat ini pun dengan 1 dinar atau emas 4,25 gram bisa membeli kambing dengan kualitas yang bagus pula. Hal yang mengejutkan, kalau kita cek ongkos naik haji, dari tahun ke tahun jika dihitung dengan emas, justru semakin turun harganya.